Makassar, kita mau langsung pulang. Perjalanan insya Allah 4 jam atau 5 jam. Wah, ini berapa ini? Ini berapa yang ini? Ada yang kecilnya nih. Tuh. Wow, bagus-bagus. Ini juga ada yang jualan pakai gerobak nih. Ibu-ibu sama anak-anak. Ini Gilby cocok nggak? Gilby cocok nggak? Ganteng nggak? Yeay, ganteng nggak? Apa kabar sahabat semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Untuk yang mau nonton videonya AA Gilby, jangan lupa harus sholat, ngaji, puasa sunnah, sedekah, bersyukur juga. Oke, jangan lupa ya. AA Gilby udah ngingetin loh. Sekarang ini Gilby masih ada di Madinah, tapi untuk hari ini Gilby akan pulang kembali ke Jeddah. Karena aku nanti mau sekolah. Iya, besok karena sudah masuk sekolah. Jadi hari ini kita terpaksa harus meninggalkan kota Madinah. Nanti kita kembali lagi insya Allah. Nah, sekarang kita pulang ya. Gak apa-apa ya. Kita mau check out. Yuk sayang, bismillah. Yuk. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kita mau check out. Kita mau meninggalkan Madinah untuk sementara waktu. Insya Allah minggu depannya lagi kita kembali lagi mengunjungi kota Madinah. Harus pulang karena sekarang ini Gilby sudah mulai sekolah. Ini juga ada beberapa jemaah yang check out juga nih. Besok Gilby sudah masuk sekolah, Abi Gilby juga sudah masuk kerja. Jadi kita kembali ke kota Jeddah. Ini udah ada Abi Gilby. Abi. Aa. Abi. Sekarang kita mau pulang ya Abi ke Jeddah ya. Iya. Karena Gilby sudah sekolah, jadi kita bagi-bagi waktu ya Abi ya. Nah, ini Abi parkir mobilnya di mana? Itu kan di sini full. Mm-hmm. Dan di sekitaran juga sini full. Mm-hmm. Kita di seberang. Di seberang. Jadi kita harus jalan ke sana, Bi. Iya. Oke, dan kita melewati apa, Bi? Ada pasar ya di sana ya? Lewat bawah tanah. Lewat bawah tanah. Nah, aku juga belum lihat nih pasar bawah tanah seperti apa. Ini dikasih tahu sama Abi Gilby. Jadi kita sama-sama lihat, sekalian kita pulang ya, naro koper, sekalian kita lihat suasana pasar bawah tanahnya. Yuk Bi, jalannya kemana nih? Nah ini ada restoran siap saji yang baru mau buka. Ini parkirannya full sahabat. Jadi Abi Gilby parkir mobilnya di sana katanya, nggak tahu di mana. Pokoknya kita ikut aja. Ini barang bawaan kita cuman segini doang, simple ya. Karena kita iya benar. Ini Abi Gilby borong jam-jam, bukan borong sama, ini. Sama Gilby ya? Ambil sendiri. Iya. Ah, Gilby bantuin. Iya, aku udah kenal semua teman-teman aku. Alhamdulillah udah banyak teman ya. Tapi yang paling banyak perempuan. Iya. Abi Gilby tadi bawa jam-jam sengaja langsung ngambilnya di dalam Masjid Nabawi. Ini siang hari panas banget ini. Jam 2. Kita pulangnya habis asar mungkin ya, karena dari sini kita mau cari makan dulu. Terus sudah cari makan, sholat asar. Udah sholat asar kita mau langsung pulang. Perjalanan insya Allah 4 jam atau 5 jam. Dan ini ada restoran baru, McDonald's. Dan ke bawah tanahnya lewat sini nih. Ini ada eskalator. Eskalator ini langsung ke bawah tanah. Dan ini
bangunannya bagus ya. Iya ya. Jadi di bawah itu ada di situ. Ada di situ. Mau pakai lift atau pakai eskalator nih? Lift. Itu aja. Pakai eskalator. Yuk, bismillah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oh, aku sih pernah ke sini. Aku kira lewat mana. Ini sih benar. Ada seperti pasar. Oh, ini aku juga pernah ternyata. Kirain lewat mana. Apalagi kalau sebelum ada corona, di bawah ini tuh benar-benar ramai, bahkan banyak yang pedagang emper. Ini sekarang sudah berkurang, tapi alhamdulillah sudah mulai aktif lagi dan sudah mulai buka lagi toko-tokonya. Nah, ini yang disebut pasar bawah tanah dekat Masjid Nabawi ya, Bi ya? Wah, alhamdulillah. Kalau kemarin ini belum buka, tapi sekarang sudah buka kembali, alhamdulillah. Ini ada toko apa nih? Kacamata. Bibi mau cari apa? Cari kacamata. Cari kacamata. Coba. Ini nih ada kacamata nih. Oh, besar-besar. Gak ada. Gak ada ya. Berarti, tapi... Ini bagus loh. Mana? Allah dan... Muhammad. Kayak piala. Kalau doa sama Allah bakalan dikabul. Jadi aku harus... aja dapetin pas karena doa. Doa sama siapa? Allah. Masya Allah. Sama Allah ya. Alhamdulillah. Wah, ini berapa ini? Ini 150. 150 real. Bagus banget. Ini bagus banget kubahnya, warnanya warna hijau toska. Ini tawar-tawar. Coba lihat. 150 akhir berapa katanya, Bi? Iya, sama Tisui. Nah, ini juga ada yang borong nih. Ini berapa yang ini? 130. Kalau yang ini? Ini boleh 85. Oh, ini 85, ini 130. Mas, Mas. Nanti lagi aja deh kalau mau pulang kita belinya. Berapa boleh? Thank you. Kita nanya doang. Katanya enggak ada. Iya. Terus ini juga ada toko yang sama tuh. Bagus ya. Coba kita lihat dulu dong bentar. Ini ada yang kecilnya nih. Tuh. Kalau ini kan atasnya doang kayak yang tadi. Kalau ini full. Masya Allah, bagus banget. Aduh, suka mupeng ya. Harap bersabar ini cobaan. Ini ujian. Ada piring-piringnya juga tuh. Aduh, Masya Allah, bagus banget. Tuh, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Pokoknya nanti insya Allah kalau pulang harus beli. Ini serba 2 real. Coba kita lihat. Wah, ini serba 2 real, A. Coba ada kacamata enggak, A? Tahu. Coba. Mana ada mainan anak. Ada mainan doang ya? Iya. Enggak ada lagi. Iya. Wow, bagus-bagus. Wow. Oh, ini ada kacamata. Masya Allah. Tapi ini kacamatanya kacamata anak-anak, A. Tadi Homima maunya. Gak cocok ya? Homima suruh yang dewasa. Iya, kan A udah mulai dewasa. Yuk. Kalau rejeki A enggak kemana nanti kita nemu. Mantas. Coba lihat. Keluar lagi yuk. Wah, di depan ada yang makan-makan tuh. Dan di sini sejuk banget. Walaupun di bawah tanah, tapi sejuk ya, Bi. Dingin. Ini ada yang toko abaya. Ini toko abaya nih. Wow, tuh. Toko abaya. Kita nggak usah masuk deh, karena nggak beli ya. Kalau waktu sebelum ada corona, di sini tuh banyak yang ngampar. Banyak yang jualan ngampar. Abi, ini kalau semakin sore, semakin rame ya. Tengah siang bolong kayak gini juga ya. Di sini rame banget tuh. Iya, betul itu. Ini ada yang di kasihan. Di ini dicang-cang kalau bahasa Sundanya. Biar enggak hilang. Biar enggak hilang. Gilby mau enggak diketaliin? Kan aku tetap baik. Iya. Enggak kemana-mana. Enggak kemana-mana, selalu pegangan ya. Ini baju top.
Wah, ada yang 15, ada yang 25. Berarti ini murah-murah ya, tuh. Ini semua serba 2 real. Biasanya serba 3 real, tapi ini serba 2 real. Abaya-abayanya nih. Wah. Ini abaya-abayanya serba 45 real. Nggak nemu kacamatanya. Coba cari A masuk. Siapa tahu rezeki A ya. Ini adanya. Coba pilih hitam full. Nah. Cobain. Bagus nggak? Ke sahabat-sahabat tanyain. Besar. Wah, besar. Ini agak tapi, kecil nggak nih? Tapi besar. Itu yang biru. Yang blue, coba. Sagir, ada full black. Ada nggak ini? Ada nafsu pagi. Coba ini, A. Ada tulisan kidsnya. Coba lihat, bagus nggak? Lihat ke sini dong. Coba bilang, sahabat-sahabat, tapi ini Gilby sahabat cocok nggak? Gilby cocok nggak? Ganteng nggak? Yeay, ganteng nggak? Ini kayaknya cocok juga deh, A. Iya, tapi Umi mah harus yang hitam full. Karena Umi sukanya hitam. Kalau aku coba. Sukanya hitam juga lah. Soalnya Gilby pengen banget kacamata, kemarin kacamatanya patah. Ini enggak yang biru, yang blue juga enggak apa-apa kayaknya. Enggak ada lagi. Oh, enggak ada yang baru, tapi itu udah codet-codet. Ya, bukan rezeki deh, padahal udah ada yang cocok. Iya deh. Warnanya aja. Kurang beruntung Gilby. Ini ada toko kurma. Toko kurma-kurma. Tuh. Ada toko coklat, ada kacang, ada rempah-rempah juga. Lengkap ya, dari mulai baju, aksesoris, dan yang lain-lain. Rame. Itu juga ada jemaah Indonesia yang jalan-jalan ke sini tuh. Siang tengah bolong kayak gini juga rame ya. Apalagi malam atau sore. Agilbi, sayang, nggak nemu kacamatanya. Iya, betul. Aku bisa lari, tapi mundur. Ya, pulang aja yuk, langsung. Kurang beruntung, nggak ada kacamatanya. Iya, kurang beruntung. Kita lihat ini tembusnya kemana. Ini tuh tembusnya ke tempat penginapan murah. Coba, yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat-lihat tapi nggak beli. Insya Allah nanti kalau pulang kita beli ya. Iya, nggak ada kacamatanya. Nanti aku suruh kacamatanya. Banyak gaya ini, A'a. Nah, tembusnya ke sini nih. Wah, tembusnya ke jalan raya. Dan di sini kita disuguhi sama kedai-kedai yang menjual makanan siap saji, dan di sini juga ada pasar murah. Ke belakangnya ini ada pasar karpet ya, Bi. Ayo kita nyebrang. Seberang enggak yang seberang kamu di sana? Oh iya, nyebrang. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebrang. Ya, hotel kita tadi di sana. Kita nyebrang ke sini. Nah, kita di sini juga nemu pasar, tapi ini pasarnya di luar. Ini juga ada yang jualan pakai gerobak nih, ibu-ibu sama anak-anak. Tuh. Jadi seperti ini kondisi yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Kalau malam dan sore di sini banyak yang berjualan pakai gerobak. Hei kakak, kalau orang-orang lihat kamera pasti suruh mampir-mampir dan pengen dipromosikan. Alhamdulillah sebentar lagi kita sampai ke mobil tempat parkiran. Ini siang hari masih pada tutup karena kehidupan di kota Madinah, Mekah khususnya di Arab Saudi. Kehidupannya adalah sore sampai malam menjelang subuh. Ini tengah siang bolong kayak gini, toko-toko sebagian masih pada tutup. Kita mesti harus jalan
Oh, parkirannya di sana tuh. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga. Terima kasih sahabat semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Kita mau langsung cari makan lalu pulang ke Jeddah. Doakan semoga perjalanan kita lancar, karena kita juga mendoakan sahabat semua. Ayo Umi Gilbi, Aa Gilbi pamit undur diri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.